Hai, apa kabarnya semuanya? Kiranya kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja, dan kiranya kita dalam anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Puji nama Tuhan, atas anugerah Tuhan saya memulai channel ini dengan satu tema, menjadi lebih baik lagi. Kenapa saya membawakan tema ini? Tentu ada alasannya. Alasannya adalah siapapun yang menonton atau menyaksikan channel ini, hidupnya menjadi lebih baik lagi dalam Kristus. Sebelum kita memulai lebih jauh lagi tentang tema ini, mari kita tundukkan kepala kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami dalam keadaan sehat-sehat saja. Kami dalam keadaan baik saja. Dan kami percaya Tuhan Yesus, siapapun hari ini yang menyaksikan, menonton channel ini, kami percaya hidupnya bukan hanya diberkati, tetapi hidupnya menjadi lebih baik lagi di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini terambil dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Firman ini suatu permohonan atau doa seorang Musa. Kita tahu bahwa Musa adalah sebagai abdi Allah, dan Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa menyadari bahwa Tuhan menuntun umur manusia di bumi. Musa menyadari bahwa semasa hidupnya kurang maksimal dan harus menjadi lebih baik lagi. Teman-teman, saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, bertambah tahunnya semakin bertambah pula usia kita. Semakin bertambah tahun berarti semakin dekat pula di hari kematian seseorang. Oleh sebab itu kita harus menjadi lebih baik lagi di dalam hidup. Lebih baik lagi dalam berperilaku, lebih baik lagi dalam mencintai Tuhan, lebih baik dalam berumah tangga, lebih baik lagi dalam bekerja, lebih baik lagi dalam berusaha, lebih baik lagi dalam bertanggung jawab dimanapun kita ditempatkan. Teman-teman, minta Roh Kudus untuk memimpin kita setiap hari, agar kita bisa diubahkan, kita mau diajar, dan kita mau dibentuk untuk menjadi lebih baik lagi di dalam Kristus. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.